Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mavic Classer. Di video kali ini Mimin akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana caranya top up Diamond Mobile Legend menggunakan pulsa Indosat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini pulsa Indosat saya ada sekitar Rp9.700. Jadi nanti dari sisa pulsa ini saya akan belikan ataupun saya top upkan Diamond Mobile Legend-nya. Namun sebelum itu kita bisa buka dulu akun Mobile Legend saya. Kita bisa cek ada berapa diamond dan kita bisa salin ID gamenya untuk keperluan top up nanti. Oke. Ya, bisa teman-teman lihat di sini diamond saya ada sekitar 332. Jadi nanti jika tutorial ini berhasil, pasti diamondnya akan bertambah. Namun sebelum itu kita bisa klik profile ya. Kita catat ID game Mobile Legend kita. Yang ini ya. Dan 4 angka ID server. Teman-teman tinggal catat saja. ID ini kita gunakan untuk keperluan top up nanti. Ya, jika sudah kita catat, kita bisa pergi ke tempat top up-nya. Oke, di sini saya top up menggunakan website Wudashop. Untuk linknya silahkan kalian bisa cek ada di deskripsi video ini dan di kolom komentar. Saya sudah lebih dari 4 tahun menggunakan website ini, jadi saya pastikan aman dan juga trusted. Kita langsung saja pilih game Mobile Legend. Setelah itu kita bisa masukkan user ID kita. Di sini yang ID dan di sini yang ID server. Pastikan sudah benar. Jika sudah, kita bisa geser ke bawah dan kita pilih diamond. Nanti secara otomatis akan muncul pilihan item ya. Mulai dari 3 diamond atau senilai Rp1.000 dan maksimal di sini ada 4.800-an ya. 4.800-an diamond atau sekitar Rp1.100.000. Di sini saya akan contohkan berhubung pulsa Indosat saya ada 9 ribuan saja. Jadi di sini saya akan top up sekitar 28 diamond ya. Bentar, kalau pulsa di sini biasanya ada pajak ya, ada pajak lebih. Jadi saya akan pilih 19 diamond saja, kita klik. Kita geser ke bawah, kita pilih metode pembayaran. Oh, ternyata di sini tidak ada ya untuk pulsa Indosat. Ternyata di sini tidak tersedia untuk pulsa Indosat, jadi kita pilih nominal lain. Kita pilih 28, coba berapa? Lebih ya, ternyata di sini Rp10.000, jadi pulsa saya masih kurang. Jadi saya akan contohkan 12 diamond saja. Apakah bisa menggunakan pulsa Indosat? Ya, di sini bisa. Di sini totalnya 4.500, sorry. Kita tekan ya, kita pilih pulsa Indosat. Kita klik beli sekarang. Ya, nanti secara otomatis akan muncul nickname dari game Mobile Legend kita. Jadi pastikan sudah benar. Jika sudah, kita bisa klik konfirmasi. Kita masukkan nomor Indosat kita di sini. Jika sudah, kita bisa klik lanjutkan. Kita tunggu ada SMS ya nantinya dari 99288 ya, seperti ini. Kita tinggal klik ya. Dan kita wajib balas. Jadi harus dibalas agar diamondnya masuk. Di sini pastikan sesuai dengan perintah ya. Di sini kita disuruh balas beli spasi 852. Kita balas di sini. Pastikan sama ya dengan perintah di sini. Beli spasi 852. Ya, jika sudah kita bisa kirim menggunakan SIM Indosat kita. Kita kirim. Kita izinkan. Kita tunggu sampai berhasil. Ya, di sini sudah berhasil, bisa teman-teman lihat di sini pembelian Anda untuk Diamond Mobile Legend sudah selesai senilai Rp5.000. Kita tinggal buka akun ML saya, apakah diamondnya sudah masuk. Ya, bisa teman-teman lihat di sini diamond saya sudah bertambah ya menjadi 344, yang tadinya hanya ada 332. Jadi sudah berhasil, silakan kalian bisa menirukan tutorial ini bagaimana caranya top up Diamond Mobile Legend menggunakan pulsa Indosat. Good job.
Sekian, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.